Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman. Channel yang akan membahas, merangkum, mereview segala jenis tanaman hias dan khususnya tanaman hias aglonema. Oke, bagaimana kabar teman-teman Rumah Taman? Pastinya yang sedang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan pastinya selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah dan pastinya selalu panjang umur. Oke, amin amin ya robbal alamin. Dan juga yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kekuatan dan kelancaran tuntas sampai akhir. Oke, mantap. Oke, di video ini kita sedang berada di Miso Plan. Pastinya teman-teman Rumah Taman sudah enggak asing lagi dengan satu tempat ini. Dan di Miso Plan kali ini diredikan aglonema yang luar biasa, teman-teman. Ini kalau kata saya mewah tur murah. Nah, jadi buat teman-teman Rumah Taman, silakan tonton sampai selesai. Bukan Miso Plan kalau enggak ada bebiannya. Selalu diredikan bebian-bebian dengan terah-terah geminjal. Jadi pokoknya ini bikin-bikin gemecer. Dan just info juga teman-teman, karena Miso Plan kedua ownernya masih dalam keadaan yang sibuk. Dan alhamdulillah juga teman-teman, terima kasih atas doanya putri dari Mas Muh dan Mbak Rizka sudah keluar atau sudah lahir. Jadi semoga aja kita doakan bersama-sama putrinya diberikan gimana ya, biar soleh, solehah, terus berguna bagi agama dan bangsa. Oke, mantap kalau gitu. Jadi jangan berlama-lama, silakan subscribe, like, komen, dan share supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Kalau gitu, ini dia Miso Plan. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke reviewnya. Dan seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, nanti buat teman-teman Rumah Taman yang mau order, mau minta foto video detail, bisa langsung gas ke nomor WhatsApp saya dulu. Yang nomor WhatsAppnya saya sematkan di bawah video dan di deskripsi seperti biasa. Dan juga nih ya, aglonema ini cantik-cantik, suger-suger, warna minor-minor, harga super gurih, spesial Ramadan. Yuk, jadi kita langsung review tanpa basa-basi. Mulai dari yang pertama, ada aglonema Goliath daun 4+, warnanya ya, keluar warna merah-merahnya gitu, pupusnya juga naik terus. Harganya Rp260.000 teman-teman untuk aglonema Goliath daun 4+, warna nyel, daunnya bulat-bulat. Terus lanjut lagi, sampingnya ada aglonema Golden Hope. Nah, Golden Hope-nya daun 4 ya, di daun 4 Golden Hope seperti ini penampakannya, sepertinya anak samping ya ini. Anak samping, ini dibanderol Rp700.000 untuk aglonema Golden Hope di daun 4-nya. Silahkan, kalau ada yang masih cari Golden Hope. Lanjut lagi, di sampingnya ada aglonema Krishna Golden. Krishna Golden ini di daun 4. Nah, nanti ada Krishna-Krishnaan, konon-kononan juga ready. Ini kita yang Krishna Golden dulu, daun 4 dibanderol Rp165.000 ya. Ya, daun 4 seperti ini Rp165.000. Terus lanjut lagi, di sini ada aglonema. Ini cakep banget ya, Goliath merah, Golmer asli teman-teman. Ini asli Golmer ini. Itu ya, daunnya bulat, full merah merkah dan ngemangkok bentuk itu ya. Kalau lihat dari samping baru kelihatan mangkoknya.
Oke, asli Golmer, dan ini masih nempel bonggol sekitar 4 ruas, teman-teman. Nah, jadi monggo buat teman-teman rumah teman yang mungkin lagi cari Goliath merah original, nah silakan. Ini dibanderol Rp450.000 ya untuk Goliath merah asli Golmer, asli Goliath merah. Daunnya bulat, ngemangkok, full menor. Oke, lanjut lagi. Setelah Golmer nempel bonggol, di sini ada Agrolima Krisna Golden lagi. Versi ekonomis dan 2 plus ya teman-teman ya. Seperti ini penampakannya, pupus dan barinya juga semakin ke atas, semakin naik terus. Di harga Rp75.000 Krisna Golden daun 2 plus. Oke, lanjut lagi. Depannya ada Agrolima Hugas. Nah, Hugasnya versi ekonomis banget ini teman-teman. Daun 2 plus, silahkan yang mau Hugas ekonomis di harga Rp60.000 aja. Nih, Rp60.000 udah mendapatkan Hugas daun 2 plus. Lanjut. Setelah Hugas ada Agrolima RL atau Romantic Love, dia yang terah pinky ya, bukan yang hijau-hijauan. Nah, ini yang keluar warna pinkinya, baru daun 3 plus, warnanya udah sekeluar ini. Wah, mantap. Ini di harga Rp275.000 untuk Agrolima RL atau Romantic Love-nya. Daun 3 plus yang pinky. Terus lanjut lagi. Nah, di sini ready Agrolima Angela. Angelanya versi ekonomis-ekonomis ini teman-teman, mungkin masih ada yang cari nih. Ready 2 pot dengan harga sama ya. Kanan kiri di harga sama 200 ribuan. Jadi boleh pilih yang ini boleh. Oke, ini juga 200 ribu. Atau yang kiri daun 4 ini juga boleh Rp200.000 juga. Nah, monggo-monggi teman-teman yang masih mencari Angela versi ekonomisnya. Terus lanjut lagi. Di sini ada Agrolima Black Asri atau Asri varian yang mau melengkapi ID-nya. Ready daun 6 di harga Rp150.000. Silakan monggo-monggi yang mau Black Asri atau Asri variannya. Terus lanjut lagi ya. Kita ke yang minor-minor, yaitu Agrolima Rianita Surya. Tuh, daun 2 plus. Di daun terbarunya dia malah full merah seperti ini ya. Jadi menambah kesan yang sangat wow gitu kalau dilihat, mantap. Nah, ini untuk Rianita Surya daun 2 plus di harga Rp60.000 aja nih. Rp60.000 dan mendapatkan Agrolima Rianita Surya daun 2 plus. Lanjut lagi. Kalau yang depannya ini juga Rianita Surya versi daun 3 plus, teman-teman. Nah, ini yang cari Rianita versi-versi hemat, versi ekonomis. Kalau yang tadi Rp60.000, kalau yang ini di harga Rp75.000 aja. Monggo-monggi, Rp75.000 udah mendapatkan Rianita Surya daun 3 plus. Lanjut lagi ya. Setelah Rianita Surya, itu udah ding, Angela, berarti kita yang gedean ini. Yang gede biar nggak ketinggalan. Nah, nih kalau di Misoplan kemarin ready Moonlight gedean-gedean atau jumbuan 10 pot, ini sekarang cuma tinggal 3 pot. Nah, 3 pot ini pun yang disisihin sebenarnya, yang sebenarnya nggak dijual karena katanya yang paling bagus-bagus, paling gede-gede. Nah, yang pertama seperti ini teman-teman. Ini pot ukuran 25 ya, pot ukuran 25 dengan spek besar daun itu setelapak tangan saya lebih ya. Tuh ya. Tuh, dua telapak tangan saya ternyata malahan. Tuh daun teratasnya. Mantap. Daunnya banyak, size-nya jumbo, dan ini dewasa siap induk. Soal akar gak usah diragukan, akar udah sampai atas-atas seperti itu teman-teman. Oke, yang mau untuk monlek ini di harga Rp700.000 ya. Rp700.000 untuk Agrolima monleknya. Dan ready 3 pot, jadi teman-teman boleh pilih mau yang mana. Ini ya, ada monlek jumbo-jumbuan, pastinya juga local pride. Lebar daun teratasnya sama semua, rata-rata lebarnya 2 telapak tangan saya. Ini juga gede, porem. Nah, ini di harga 700 ribuan ya. Super jumbo, teman-teman. Dan semuanya sama, pot ukuran 25-an. Nah, silakan. Itu ya, untuk Agrolima Moonlight-nya boleh dipilih di harga 700 ribuan. Nah, untuk ongkirnya itu kalau kemarin kirim yang lainnya itu sekitar 3 kiloan ya. Untuk per Moonlight-an ini. Jadi ini ongkirnya 3 kilo satu pohonnya. Karena memang potnya besar tuh, teman-teman ya. Ukuran 25. Oke, yang mau silakan, kalau mau detailnya bisa langsung gas ke WhatsApp aja ya. Oke, setelah Agrolima Molek jumbuan, kita langsung ke kecilan lagi. Ada Agrolima Evita Golden. Nah, Evita Goldennya daun 3 plus nih teman-teman. Daun 3 plus untuk Evita Golden dihargain Rp150.000 ya. Rp150.000 untuk Evita Golden seperti ini. Lanjut lagi. Setelah Evita Golden, di sini ada Agrolima Moonlight. Nah, Moonlight-nya daun 3 plus sih. Oke, daun 3 plus Moonlight di harga Rp100.000 lokal warna keluar.
Terus lanjut, nah di sini ada Esmeralda Golden Pelgol Pelgolan. Nah, ready 2 pot dengan harga sama. Ini masih nempel bonggol semua, teman-teman. Kalau kita lihat satu terah ya. Tuh ya, kelihatan dari warnanya. Tuh bonggolnya ada gede. Oke, ini harganya 200 ribuan. Teman-teman boleh pilih mau yang ini atau yang ini. Silakan. Nempel bonggol semua. Size-nya pun juga sama ya. Ini pupusnya juga udah naik. Kalau ini pupusnya udah tinggal nunggu mekar sempurna aja. 200 ribuan Esmeralda Golden-nya. Terus lanjut lagi, setelah Esme Golden di sini ada Aglonema Jayanti ya. Jayanti ini rumpun 2. Tuh, yang satu seperti ini, yang satu udah berdaun 5. Gurih, murih, kemeripik di harga Rp75.000 aja untuk Aglonema Jayanti. Ya, teman-teman ya, silahkan lanjut. Di sini ada Cochin Nutricolor versi hematnya. Ini di daun 3. Daun terbarunya 2 ini full mantap ya. Terahnya tuh loh. Oke, luar biasa. Ini di harga Rp300.000 aja untuk Aglonema Cochin Nutricolor atau Cochin NTC. Lanjut lagi setelah Cochin Nutricolor, di sini ready Aglonema Northern Star daun 2 plus untuk Northern Star-nya. Silakan kalau ada yang mau Northern Star di harga Rp50.000 daun 2 plus ya. Terus kita lanjut lagi di sini, wah ini ada Aglonema apa ini? Paulina rumpun 3. Paulina rumpun 3, teman-teman. Berarti ini satu daun pancing, ini satu daun aktif, satu plus daun aktif. Oke, rumpun 3 Paulina dibanderol cukup gurih Rp250.000. Udah mendapatkan Aglonema Paulina rumpun 3 nya. Silakan yang mau bisa langsung dibres-bres. Terus kita lanjut lagi ya, setelah Paulina rumpun 3 ada Aglonema Rinjani. Nah, Rinjaninya juga keluar warna pinky-pinkinya tuh, golden-golden pinky. Yang pertama ini di daun 5 ya untuk Rinjaninya. Ini di harga Rp100.000 untuk Aglonema Rinjani seperti ini. Terus ini ada yang lebih besar, lebih banyak juga daunnya. Oke, siap. Kalau yang ini di harga Rp130.000 aja nih. Rp130.000 udah mendapatkan Rinjani daun 1, 2, 3, daun 7 plus golden mantap. Jias pokoknya. Silakan Rinjaninya mau yang cepat atau yang 130. Terus di sini ada Aglonema Lotus Delight ya. Nah, ini Lotus Delight-nya ready, teman-teman. Silakan kalau masih mencari Lotus Delight, ini dibanderol Rp300.000 aja nih. Rp300.000 udah mendapatkan Aglonema Lotus Delight-nya. Oke, lanjut lagi setelah Lotus Delight. Wah, di sini masih ready Aglonema Angela. Angelanya lebih gede sama yang dua tadi ya. Ini di daun 4 plus. Oke, siap. Monggo yang mau Angela versi hemat juga. Ini dibanderol Rp225.000 aja, teman-teman. Daun 4 plus Angela 225. Monggo langsung digas kemauan tuh. Warnanya semakin atas semakin keluar ya corak-coraknya. Terus lanjut lagi setelah Angela. Nah, di sini diredikan Aglonema Dewi Hugues atau Hugues Merah. Jadi dia besarnya atau dewasanya itu warnanya golden merah gitu loh, teman-teman. Jadi nggak ijo-ijo gitu ya. Dia golden merah. Jadi cakep banget. Nah, ini ready 2 pot kebetulan. Daunnya sama ya, sama-sama daun 3. Tuh, asli Dewi Hugues. Teman-teman boleh pilih mau yang mana. Per potnya ini dibanderol 125 ribuan saja. Udah mendapatkan Dewi Hugues murih, gurih, kemripik, kemrekes. Nih ya, asli Dewi Hugues atau Hugues Merah. Jadi dewasanya dia golden kemerahan, warnanya golden merah gitu warnanya. Nah, cuma 125-an boleh pilih atau mau dua-duanya. Terus lanjut lagi ya, setelah Hugues Merah, di sini ada Krishna Konon. Wes, ini diredikan Krishna Konon yang seperti ini ya. Secara look warnanya ini di daun 5 plus, tuh daunnya lebar-lebar, seratnya rapet, cantik. Ini cuma Rp350.000 untuk Krishna Konon di daun 5 plusnya. Silahkan kalau ada teman-teman rumah teman yang mau, yang cari Krishna Konon warna enyel, daun lebar 4 jari. Terus lanjut, nah di sini ada Aglonema Moonlight Merah, teman-teman. Ini Moonlight Merah ya, beda dengan Moonlight biasanya. Jadi ini asli memang Moonlight Merah. Ini di daun 4 plus OTW 5 daun. Nah, untuk Moonlight Merah ini di harga Rp475.000. Silakan buat teman-teman rumah teman yang mungkin cari Moonlight Merah. Itu ya, ada satu daun yang warnanya full menor merah merkah delimo. Terus lanjut lagi. Nah, kalau ini adalah Aglonema Goliath Terah Merah. Bukan Goliath Merah tapi yang terah merah ya, teman-teman ya. Yang merahnya juga lumayan mendominasi, dia golden merah gitu. Dan 1 2 3 di daun 6 untuk Goliath Terah Merah ini di harga Rp400.000.
Monggo silahkan kalau ada teman-teman rumah taman yang mau atau yang lagi cari goliat rah merah bisa langsung gas. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini diredikan aglonema Widuri Lilin yang asli, original Widuri Lilin, teman-teman. Di video kemarin sudah sedikit saya jelaskan tentang Widuri Lilin ya. Jadi yang dimaksud Widuri Lilin itu Widuri yang asli keturunannya dari waktu dulu muncul atau waktu dirilis atau terah peranakannya itu dari almarhum Bapak Greg dulu. Pokoknya yang dari tempatnya Bapak Greg Hambali dulu. Yang asli Widuri Lilin belum tercium sama kultur jaringan atau kecium dengan imporan. Jadi masih autentik lokal. Asli tanian lokal, entah itu di budidaya siapapun, yang penting budidaya secara lokal. Contohnya seperti ini yang dewasa, teman-teman. Nah, ini yang dewasa Widuri Lilin asli, Widuri Lilin no KWKW, autentik lilin, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya perbentukannya. Daunnya itu keker, terus perbentukannya cekung ke dalam. Coraknya merahnya lebih menor menyala gitu ya, tegas gitu. Perbentukannya keker lah, pokoknya kelihatan kalau memang Widuri Lilin gitu. Nah, untuk yang gede ini di harga Rp375.000, autentik original Widuri Lilin. Gitu ya, jadi Widuri Lilin, yang asli Widuri Lilin. Terus, nah ini kalau yang ekonomisnya juga ready, teman-teman. Ada dua pot. Nah, versi daun 3 plus yang pertama, itu ya, sama, satu terah, teman-teman. Ini versi masih kecilnya, daun 3 plus. Tuh, anak samping, ini anak samping. Oke, kalau yang daun 3 plus ini di harga Rp85.000, asli original Widuri Lilin ya, Rp85.000. Terus yang ini daun 2 plus juga Widuri Lilin, ini harganya juga lebih hemat. Kalau yang ini di harga Rp65.000 untuk Widuri Lilin daun 2 plus. Jadi silahkan yang mau membudidayakan Widuri Lilin, Widuri asli yang keturunannya dulu dari tanian almarhum Bapak Greg Hambali, yaitu Widuri Lilin, bukan yang impor atau yang kultur. Belum pernah kecium impor, belum pernah kecium kultur jaringan. Itulah pokoknya, intinya gitu. Terus lanjut lagi, teman-teman. Nah, di sini diredikan juga aglonema Moonlight terah lawasan, teman-teman ya. Ini mungkin ada yang belum punya, ada yang belum dapat, ada yang udah tahu juga dan udah ada yang dapat juga. Nah, ini bagi yang belum tahu dan belum dapat, Moonlight terah lawas itu seperti ini, teman-teman. Dari segi bentuk daunnya dia mau wangkok pol. Nah, ini yang versi daun 2 ya. Ini versi daun 2. Terus ini ada versi daun 5-nya tuh ya. Perbentukannya jadi kemangkokannya itu masih sangat autentik. Contoh Moonlight terah lawas tenan. Terus yang lebih ekstrim, lebih mau wangkok ya ini. Ready juga. Ini di daun 1 2 3 daun 7 plus mangkoknya jantung kopeh. Ya, dan konsisten memang dari daun awal sampai ke atasnya muangkoknya memang derandam. Jadi makanya ini Moonlight terah lawasan. Ini misal dikasih serat yang kayak ajisaka, ya udah ini jadi Moonlight ajisaka ya. Memang dari segi mangkokannya kayak ajisaka gitu. Tuh, dari samping lebih peh nyenengke. Oke, kita review ya dari yang pertama daun 2, teman-teman. Nah, ini yang versi daun 2 Moonlight terah lawas ready. Kalau mau yang versi daun 2 ini dibanderol Rp180.000 untuk Moonlight terah lawas daun 2-nya. Ini silahkan. Terus lanjut lagi, ini versi yang daun 5 ya, teman-teman ya, Moonlight terah lawasnya. Ini versi di daun 5. Silahkan kalau ada yang mau Moonlight terah lawasnya, ini di harga Rp275.000. Untuk versi yang daun 5-nya Moonlight terah lawas semua. Pokoknya ini satu terah ini, satu baris ini Moonlight terah lawas satu terah ya. Nah, ini yang daun 7 plus yang muangkoknya lebih ekstrim, autentik banget ya kemangkokan itu. Dari daun awal ke atasnya autentik, konsisten nyel ngemangkuk-ngemangkuk. Kalau yang ini di harga Rp425.000 nih untuk Moonlight terah lawas yang daun 7 plus keminjal derandam ya. Warnane, bentuk daune, iya, oke, ya, oke. Kalau dari samping lebih enak banget, dari atas juga welok saya ya. Dia keker-keker gitu bentukan daunnya jadi nih. Oke, mantap. Moonlight terah lawasnya, monggo-monggi, bandem, sikat, buntel. Lanjut lagi, teman-teman. Setelah Moonlight terah lawas, nah diredikan juga konon-konon Krishna Golden, tapi juga terahnya geminjal. Kita mulai dari konon yang pertama dulu. Kononnya ini daun 3 plus ya. Tuh, untuk konon daun 3 plusnya cantik banget. Warna jantung semeblak.
semerbah iki pokoke. Nah, kalau yang ini di harga Rp310.000 untuk yang daun 3+, untuk konon seperti ini ya. Ini 310, terus yang ini versi daun 4+ konon juga. Nih ya, konon daun 4+ warna seperti ini, bentuk daunnya cekung-cekung ke dalam. Kalau yang ini di harga Rp350.000. Tuh warnane jantung geminjal loh teman-teman. 350 konon warna semeblak. Terus ini ada yang lebih semeblak iki. Ini di daun 6+ asli konon juga nih. Jadi lihat warnane jantung peh ya. Peh banget iki warnane. Noh, yang mau konon daun 6+ ini dibanderol Rp525.000. Konon asli daun 6+ tuh ya. Bentuk daunnya pun juga enak ya. Cekung-cekung ke dalam gitu. Nyeneng ge konon iki. Oke, monggo yang mau konon-kononan ready. Terus ini masih ada Krishna konon versi daun 4+. Krishna konon versi daun 4+ yang ini di harga Rp275.000. Ya, yang telah seperti ini. Terus kalau yang ini Krishna konon daun 3+ lebih ekonomis, lebih hemat. Yang ini di harga Rp200.000 ya, daun 3+. Terus kalau yang ini daun mau 4, ini juga sama Krishna konon di harga Rp200.000. Ini yang 200.000-an ready 2 pot, teman-teman. Boleh pilih. Mau yang daun 3+, ini juga sama ya, hitung 3+ aja, silakan. 200.000-an Krishna kononnya. Cukup hemat Krishna konon 200.000-an. Terus kita lanjut lagi. Nah, di sini diredikan juga Krishna Golden dengan spek warna yang benar-benar golden, kuning ya, secara terahnya yang benar-benar ya Krishna Golden. Ini dia Krishna Golden. Warnanya jantung geminjal. Yang pertama yang saya pegang daun 3+ ya. Tuh, daun terbaru belum full mekar sempurna, udah disusul pupus dan baru lagi yang warna kuning seperti ini Krishna Golden, dibanderol Rp175.000. Terah nyenengke, cemekel, cemokot krisnanya. Ready 2 pot dengan harga sama. Kalau yang ini, dia seratnya kemerah-merahan. Daunnya juga sedikit membulat, seratnya rapet. Krishna Goldie, daun 3+. Oke, monggo-monggi, mantap. Rp175.000 juga. Jadi ready 2 pot, Krishna Golden 175-an. Warnanya nyenengke, api-api. Ya, monggo. Terus lanjut lagi, ada Krishna Golden lagi. Juga nggak kalah cantiknya. Warnanya itu lah ya. Golden di semua daun. Dan bentuk daunnya yang saya suka ini, satu Krishna Golden ini. Dia cekung ke dalam bentuk daunnya itu ya. Dan pertumbuhan daunnya juga nyenang ke ya, stabil roset. Oke, mantap. Nah, untuk harganya yang ini Rp200.000, teman-teman. Daun 1 2 3 7+ ya, OTW 8 daun iki. Mantap. Rp200.000, cukup gurih, cukup geminjal. Harusnya diimbat juga. Terus lanjut lagi teman-teman. Di sini diredikan aglonema Ariana. Nah, Ariana lokal pastinya. Bisa dilihat ya dari segi terahnya. Yang gede dulu seperti ini terahnya. Terus yang ada yang ukuran segini, ada ukuran segini. Nah, monggo-monggi teman-teman silahkan mau pilih yang mana. Kita mulai dari yang tergede dulu. Tuh ya, Ariana kalau lokal ya jantung kok gak kalah dengan aglonema yang lainnya ya. Aglonema Greek series memang luar biasa. Contoh Ariana ini, yang ini yang terah minor termasuk ya teman-teman, dan pastinya lokal jiwa. Yang ini di harga Rp275.000 untuk aglonema Ariana terah semedut nyenengke iwel-iwel. Nah, terus ada yang lebih versi hemat-hematnya juga diredikan. Contoh yang 2 pot ini teman-teman. Silakan teman-teman boleh pilih karena ini harganya sama. Ready 2 pot daun 5+ semua ya, ini dua-duanya Ariana lokalnya, ini dibanderol Rp125.000-an. Teman-teman boleh pilih kanan atau kiri Ariana lokal. Daunnya gede-gede, merahnya dapat, minor-minor harusnya masuk ini. Yang ekonomis nih. Yuk, Ariana lokal warna derandam. Nah, terus lanjut geser ke kirinya. Wah, ini rombongan Dolores nih kalau kita lihat ya. Rombongan Dolores ya, beda size, beda harga nih. Oke, yang ini deretan daun 3+ iki. Deretan daun 3+ untuk Doloresnya. Monggo yang cari Dolores versi ekonomis. Size-nya lumayan gede-gede ya, walaupun daun 3+ tapi size daunnya itu lumayan bongsor-bongsor dan merahnya pun juga ketara-ketara. Yang pertama daun 3+ ini di harga Rp80.000-an, teman-teman. Boleh pilih yang ini. Ini juga boleh, daun 3+ juga. Tuh ya. Rp80.000, ini juga boleh Rp80.000 untuk Dolores yang Rp80.000-an ready 3 pot ya teman-teman ya. Silakan
Terus kita geser ke kirinya, ini ada yang lebih gede-gedean teman-teman. Tuh seperti ini yang gede-gedean, warnanya juga merkah-merkah semeblak ya, nyenengke iwel-iwel. Nah kalau yang ini di harga 115 ribuan, teman-teman boleh pilih, mau yang ini boleh nih, wah warnanya merkah menor ya, yang ini juga boleh, tuh seperti ini, nih 115 ribuan. Terus yang ini juga boleh, atau borong tiga-tiganya juga sangat diperbolehkan ya teman-teman ya. Nah 115 ribuan sudah mendapatkan Dolores yang lumayan gede-gede, cantik-cantik warnanya. Terus kita geser ke sebelah kirinya, ini versi daun 4 teman-teman. Nah kalau yang versi daun 4 ini juga daunnya lebar-lebar ya, gede-gede loh bongsor-bongsor. Yang ini di harga 100 ribuan. 100 ribuan untuk Dolores yang di daun 4 seperti ini. Ready 2 pot yang 100 ribuan. Silakan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, depan kitanya ada aglonema yang cukup spesial, cukup unik, teman-teman. Uniknya gimana? Nah, jadi keunikannya itu Kresna, dia Kresna konon. Terus sektoral, teman-teman, yang sebelah kanan dia ke konon, ke sebelah kiri dia ke golden compacta. Nah, jadi sektoralnya itu berseberangan gitu ya. Bukan masalah warna, tapi sampai ke ID ya, teman-teman ya. Yang sebelah kanan ke Kresna konon, yang sebelah kiri dia ke golden compacta. Dari segi bentuk daun berbeda banget ya, kelihatan ya. Nah, mantap. Jadi kelihatan unyu, kelihatan unik. Yang suka unik-unik, yang suka langka-langka silakan. Ini dibanderol Rp750.000. Kresna konon sektoral, warnanya bisa dinilai sendiri, keunikannya juga bisa dinilai sendiri. Yang suka unik-unik silakan. Dan ini roset ya teman-teman ya. Tuh. Roset memang dari daun terkecilnya masih ready tuh. Dan sebelah kiri, sebelah ini, sebelah kanan ini dia ke Kresna konon. Nah dari sebelah kiri dia dari daun bawah ke atasnya dia ke golden compacta. Nah monggo silahkan yang suka unik-unikan tuh, nyenengke cemekel geminjal. Oke kita lanjut lagi. Oh iya ya Allah, ketinggalan ada goliat-goliat di sini. Kita pertama mulai dari goliat yang paling gede nih, di antara yang di atas ini ya. Ini yang paling gede seperti ini penampakan warnanya. Daun 1, 2, 3, 4, daun 8 plus. Untuk goliat yang ini di harga Rp750.000 teman-teman. Ini ya, daun 7 plus. Daun 8 plus, 1, 2, 3, 4, daun 8 plus. Rp750.000. Oke ya, mantap. Terus kita geser sampingnya. Seperti ini yang sampingnya. Ini di harga Rp600.000. Ini sebesar ini ya, Rp600.000. Monggo-monggi bisa langsung dibat-bat. Daun 1, 2, 3, daun 7 plus. Dan yang 600 ribuan ready 3 pot. Contoh yang seperti ini. Ini juga 600 ribu. Yang ini juga sama Rp600.000. Nih, oke. Jadi ready 3 pot. Gue lihat yang 600 ribuan ya teman-teman ya. Mau pilih yang mana? Detailnya nanti BWA. Oke, kita lanjut. Kesini lagi teman-teman. Ada aglonema kansa. Nah, kansa daun gede ya. Daun bongsor bisa dilihat nih. Daun 4. Lebar daun 4 jari saya, mantap jiwa. Ini di harga Rp150.000 mawon untuk aglonema kansa daun 4-nya. Rp150.000 delundeng gede. Lanjut lagi, di sini ada aglonema little lemon. Nah, little lemonnya dia anak samping ya. Daun 4 plus warnanya bisa dinilai sendiri. Untuk little lemon daun 4 plus warna nyel seperti ini dibanderol Rp150.000 mawon, teman-teman. Rp150.000 sudah mendapatkan little lemon daun 4 plus. Gas. Oke, kita lanjut lagi. Setelah little lemon di sini ada aglonema sartika bule. Tuh ya, bisa dilihat ini di daun 5 plus. Cantik ya, sartika bule. Monggo-monggi yang pengen, ini di harga Rp150.000 untuk aglonema sartika bulenya. Sartika bule, warna memang bule. Nyenengake. Kita lanjut lagi di sini. Nah, diredikan goliath lagi, teman-teman. Nah, goliath yang ini varian stangnya pendek. Daunnya itu teman-teman ya, mewangkok-mewangkok nyenengke, warnanya juga golden-golden mentego-mentego piye gitu ya. Itu cantik, dia stangnya pendek-pendek, jadi kelihatan lebih kompak gitu ya. Siap, untuk aglonema Goliath yang segede ini dan secantik ini, stangnya pendek, warna oke, dibanderol Rp500.000. Apik loh gitu teman-teman Goliath-nya. Itu ya, Rp500.000, stang pendek Goliath, tatanan daunnya juga lumayan roset, warnanya juga nyel. Bagus.
Oke siap, kita lanjut lagi setelah gue lihat 500.000. Terus depannya ini Ready Agrolema Maeswara yang secara warnanya bisa dinilai sendiri ya teman-teman ya. Tuh ada yang warna pinky-pinkinya gitu juga. Jadi dia kayak golden-golden ya teman-teman ya. Ini Ready 2 pot dengan harga sama. Untuk maeswaranya ini dibanderol 550.000-an. Teman-teman boleh pilih kiri atau kanan silakan ya. Monggo-monggi 550.000-an saja untuk Agronema maeswara sebongsor-bongsor ini. Rata-rata daun 1, 2, 3. Ini daun 7 plus, ini daun 1, 2, 3. Daun 6 plus. Nah silakan mau yang mana harga sama 550 aja. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Biar gak ketinggalan nih yang gede nih. Ada Agronema Big Leaf. Nah ini Big Leaf ini rumpun 5. Ini pot ukuran 25 ya. Jadi super jumbo memang ini. Gede banget nih. Tak taruh sini biar agak kelihatan nih. Nih jadi memang gede banget. Dan ini asli original rumpun ya. Rumpun 5 Big Leaf. Oke yang mau silakan ini dibanderol Rp500.000 untuk Agronema Big Leaf rumpun 5. Berarti per pohonnya cuma 100.000-an tapi gede-gede loh ya. Gede-gede. Oke siap yang mau Big Leaf-nya monggo-monggi bisa langsung digas. Rumpun 5 cuma 500.000. Oke kita lanjut lagi setelah Big Leaf rumpun 5. Ready juga Agronema Cappuccino Bule. Ini cappuccino yang bule ya teman-teman ya. Bukan yang original warna. Oke ini di daun 5 plus cappuccino bule lumayan bongsor. Ini di harga Rp150.000. Cantik ya, cantik seger pastinya. Sehat walafiat, tinggal lanjut rawat. Terus kita lanjut, di sini ada Agronema Pos, The Legend of Agronema Pride of Sumatera, pokoknya teman-teman. Daun rimbun, stangnya pendek-pendek ya, jadi kelihatan kompak gitu. Oke, ini dibanderol Rp150.000 aja. Akan gak usah dikhawatirkan, udah sampai atas. Modut-modut, tinggal lanjut rawat. Pokoknya ini 150, udah dapat pos atau Pride of Sumatera serimbun ini. Terus lanjut lagi, di sini Ready, masih Ready. Goliat nih, goliatnya. Oke, siap nih daun 1, 2, 3, 4, daun 8 plus. Ini di harga Rp500.000 untuk goliat yang ini juga 500 ya. Sama kayak tadi tuh. Oke, siap. Lanjut lagi, setelah goliat 500, kita tarik ke sini ada DM atau Denpasar Moon. Daunnya gede-gede nih. Setelah pak tangan saya warnanya juga cukup pinky. Yang mau Agronema Denpasar Moon ini dibanderol Rp500.000. Ya bongsor ya, Denpasar Moon bongsor, DM gede. Terus lanjut lagi setelah DM ada Agronema Goliat lagi ini. Wah, Goliatnya lumayan banyak ya di sini ya. Nih daun 1, 2, 3, daun 6 plus atau 7 daun. Kalau yang ini di harga berapa ini? Rp400.000 teman-teman. Rp450.000 untuk Agronema Goliat yang ini ya. Oke, daun 6 plus 450. Oke, ini berarti yang terakhir karena sudah sampai pojok, yaitu Sultan Brunei lokal ya teman-teman ya. Nih Sultan Brunei lokalan, monggo-monggi yang pengen punya SB lokalan. Ini dibanderol Rp150.000 warna janteko semut kelimis pokoknya. Wah, mantap. Monggo yang mau Sultan Brunei-nya. Oke, jadi Sultan Brunei ini mengakhiri perjumpaan kita pada video hari ini. Jadi buat teman-teman rumah taman silahkan yang mau order, mau minta foto, video detail bisa langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp saya dulu. Yang nomor WhatsAppnya saya sematkan di bawah video dan di deskripsi seperti biasa ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu perjumpaan kita pada video hari ini. Kita sambung lagi di video-video yang akan datang. Saya mengucapkan banyak terima kasih dulu pastinya kepada teman-teman rumah taman yang sudah selalu berkunjung rumah taman dari awal dulu hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman rumah taman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, rezeki yang melimpah, angan-angan, cita-cita semoga segera tersampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, thank you. Ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.